jangan dikisah, kalau jangan jadi gila. Aku tak pernah bohong. Macam mana aku nak buktikan itu? Terpulang kepada masing-masing. Hari-hari aku berdepan dengan risiko kehidupan yang berlari, sama ada yang sengaja ataupun yang tidak disengajakan. Jangan dikisah, jangan jadi kira. Jangan jadi kira. Jangan dikisah, jangan dikisahkan. Setiap hari aku keluar, ketika menaik di bas, menonton wayang, maupun ketika tidur. Apa yang ku tekankan di sini ialah mau di mana-mana. Walau bagaimanapun, ajal itu tetap di tangan Tuhan. Jadi aku harap janganlah kau fanatik tentang bila nak mati, sampai ada yang sanggup tinggalkan anak dan isteri. Yang penting aku tahu siapa diriku sendiri, daripada ku ambil tahu siapa diri kau yang cuma ku kenal di kaca TV. Jangan dikisah, jangan dikisah, jangan jadi gila. Jangan dikisahkan siapakah dia. Siapa dia. Jangan dikisahkan apa yang orang nak kata, asalkan kau tahu mana kau nak tuju. Cepat mengalah hanya untuk orang yang tak tahu bersyukur. Gunakan akal fikiran yang dianugerahkan kepadamu. Aku jamin kau akan gembira bila kau tahu siapa diriku. Jangan sebab seluar aku koyak, kau ingat aku ini kutu. Cuba teliti apa yang aku tuliskan untuk kau cari. Mungkin kau tahu di mana kau ketika itu. Kau bukan aku. Jangan